MCA itu sebenarnya semuanya MCA. Semua Muslim Cyber dari grup apapun yang mereport akun, yang memusnahkan akun-akun pornografi, gay, LGBT, dan yang merusak nama ulama dan umat Islam, itulah yang kita report. Kita tim report penghangus setiap grup-grup yang berkonten bisa menimbulkan keributan. Sebenarnya ada tujuan yang mulia di antara kita untuk menjaga kebersamaan, itu konten yang pertama. Yang kedua, kita tetap cinta negara Indonesia ini. Cuman kalau ada seseorang dari rekan yang secara pribadi terbawa emosinya, akhirnya dia membuat satu yang tidak baik. Itu pribadi individual seseorang. Tapi kalau untuk kelompok besar dan kecil, kita akan selalu mereport akun-akun yang mengandung unsur SARA, pornografi, ya kan, LGBT, yang sifatnya lebih gampang dikonsumsi publik sampai tingkat anak-anak. Dan sampai yang paling tertinggi, yang paling kita perangi adalah satu, untuk membela ulama dengan satu giro. Saya MCA sebagai biasa saja. Saya ini di TFTC, The Family Team Cyber. Kita ini membentuk satu tim ini untuk mereport khususnya akun-akun yang menebarkan hal-hal yang negatif, yang mengandung unsur-unsur yang tidak baik, maka kita report segera agar tidak naik ke publik. Pola kerja kita biasa-biasa saja. Kita ngambil link, jam berapa ada tugasnya, nanti jam berapa baru kita pasang untuk kita report. Lalu selesai, kita buat laporan. Ya dari Messenger Facebook aja, dari cara kita bergaul dengan cara yang baik, lalu kita ketemu, berkenalan, baru kita mengajak ke Jello, aplikasi Jello itu. Jello itu seperti HT, walkie-talkie, jadi kita bisa berbicara satu dengan yang lain tanpa harus mengetik, itu aja bedanya. Kalau kita bukan spesialis berita, walaupun ada rekan cyber muslim yang menebarkan satu berita seperti ada di UMCA, itu kita ratakan akunnya. Karena kita sudah sebenarnya dari tahun 2017 bulan November itu kita sudah berhenti semua. Rekan-rekan dari Muslim Cyber ini menghajar semua yang membuka konten-konten termasuk berita hoax. Tidak ada lagi. Jadi kita khusus untuk akun report aja. Saya bukan MCA sekali lagi, tapi saya terbawa dalam sebuah MCA. Saya memang saya akui saya MCA, tapi saya di MCA itu tidak punya kompeten penting. Saya membentuk pribadi dari The Family Team Cyber. Ya, saya akui. Itu sangat dibenarkan. Dibenarkan? Dibenarkan. Berapa kali Anda ikut? Saya ikut 3 kali.